Assalamualaikum. Halo pemirsa YouTube, salam jumpa kembali di channel tim Anggur Pesawaran. Oke pemirsa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pemirsa bagi rekan-rekan yang sudah mensupport channel ini pemirsa dengan mengklik tombol subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pemirsa. Pada kesempatan kali ini, sahabat pemirsa, kita akan membahas suatu produk ya pemirsa, yakni untuk pertumbuhan tunas ya pemirsa, supaya tunas tumbuh merata pemirsa. Jadi produk ini adalah breaker bud pemirsa. Jadi breaker bud ini dia sangat kecil pemirsa, saya membelinya sangat kecil sekali. Boot breaker ya pemirsa. Di sini ada tulisan pasta tunas 1 gram ya pemirsa. Jadi ini 1 gram pemirsa. Saya membeli ini lebih mahal dari harga Dormex ya pemirsa. Ini bisa diaplikasikan pada tunas yang masih hijau, bisa diaplikasikan. Karena tidak ada dosis di produk ini pemirsa, bisa langsung kita oleskan. Ini sangat irit pemirsa, bud breaker ini sangat irit ya pemirsa, karena cukup kita menggunakan ketimbat ini pemirsa, kita bisa mengoleskan 1-2 mata tunas pemirsa. Cukup kita celupkan lalu kita oleskan di mata tunas pemirsa. Beda halnya dengan aplikasi Dormex pemirsa, membutuhkan dosis dan takaran air pemirsa. Sedangkan ini langsung bisa dipakai pemirsa. Sangat cocok untuk para pemula pemirsa. Jadi tidak menimbulkan mata tunas mutung ya pemirsa menggunakan ini. Memang prosesnya lebih lama dari Dormex pemirsa. Tidak secepat Dormex. Namun ini pasti pemirsa. Slow tapi pasti. Nah, jadi kalau Dormex, kalau kita tidak pas dalam dosis itu bisa mengakibatkan bud dari anggur itu mutung pemirsa, tidak jadi tumbuh, bahkan gosong. Jadi kalau menggunakan bud breaker ini bisa aman pemirsa. Nah, jadi sangat irit dan juga tidak mudah hilang pemirsa, karena dia berupa pasta ya pemirsa, berupa pasta. Setelah kita oleskan itu nanti akan menjadi kayak seperti minyak pemirsa. Dia walaupun terkena sinar matahari dia tidak cepat hilang pemirsa. Itu kelebihan dari bud breaker ini pemirsa. Memang di kemasan ini sangat mungil sekali, tidak ada keterangan apapun di sini pemirsa, tidak ada tulisan apapun melainkan boot breaker dan pasta tunas 1 gram. Cuman itu aja pemirsa. Jadi saya membeli boot breaker ini saya beli di toko online. Di situ ada keterangan, deskripsinya ada kandungan apa saja yang ada di dalam boot breaker ini, ada di deskripsi dari toko online tersebut pemirsa. Jadi saya lupa isinya apa karena saya langsung comot aja dari toko online, langsung klik beli. Saya beli ini pemirsa untuk menumbuhkan, meratakan tunas anggur supaya tumbuh rata ya pemirsa, supaya seragam. Saya menggunakan boot breaker dan saya juga terkadang menggunakan Dormex pemirsa. Kita akan mengaplikasikan boot breaker ini di mata tunas anggur ya pemirsa, supaya tumbuh merata, karena kemarin saya memangkas beberapa anggur saya dan hari ini saya akan memberi bud breaker. Nah, jadi saya menggunakan bud breaker ini untuk supaya mata tunas tumbuh seragam pemirsa. Oke, kita ke TKP. Oke pemirsa, ini adalah pohon anggur yang saya pangkas kemarin ya pemirsa. Pada sore hari ini saya akan memberi
woodbreaker supaya tunas tumbuh serentak, pemirsa. Woodbreaker. Pasta berwarna putih ya, pemirsa. Bisa langsung dicelupkan ke dalam dan juga bisa di sini ya, pemirsa. Ini tidak perlu banyak-banyak ya, pemirsa. Ini sangat irit, pemirsa. Sangat irit. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kita memilih mata tunas mana yang akan kita tumbuhkan butnya, pemirsa. Kita oleskan di sini, pemirsa, karena kita berharap tunas tumbuh di sini, pemirsa. Setelah tumbuh, pemirsa, akan saya upgrade lagi. Jangan lupa pemirsa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan upgrade dari channel Tim Anggur Pesawaran, pemirsa. Semoga video ini memberi inspirasi, menambah wawasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.